tidak ada omongan yang menyebalkan hari ini. Diam yang aneh. Oli baca super chat pasti ada yang komen pakai bahasa Indonesia dong. Oli, Oli, ini aku gak ngerti bahasa Inggris. Hei, ini tuh super chatnya juga pakai bahasa Inggris semua ya. Udah Oli bacanya juga bahasa Inggris dong. Beda cerita kalau itu pakai bahasa Indonesia super chatnya. Toh kalau mereka yang pakai bahasa Indonesia, Oli pasti baca dan bahasanya juga bahasa Indonesia. Tapi kan jarang yang ada pakai bahasa Indonesia di super chat. Lah, sekalinya ada yang pakai bahasa Indonesia itu kan biasanya Kai Niki yang lagi belajar bahasa Indonesia dan itu gak mungkin Oli reply balik pakai bahasa Indonesia karena itu kan mereka masih belajar. Dan kalau Oli reply pakai bahasa Indonesia mereka gak bakal ngerti. Mereka itu gak bakal ngerti dan mereka bakal soalnya itu kan mereka masih belajar gitu. Sekalinya ada super chat atau donasi di Streamlabs dari orang Indo, mereka itu juga pakai bahasa Inggris. Jadi Oli gimana gitu loh. Oli dipikir-pikir itu kayak Niki aja bisa bahasa Indonesia. Dan sama Red itu yang ngasih super chat pakai bahasa Indonesia atau orang Indonesia yang ngasih donasi, itu kebanyakan juga pakai bahasa Inggris. Jadi Oli harus gimana? Gak bisa bahasa Inggris.